di Metro Siang pemirsa, dan kita akan segera memasuki segmen olahraga. Setelah tadi malam kita sama-sama menyaksikan juara dari final Piala Bayangkara 2016. Ada informasi terkait dengan Maung Bandung versus Singoedan ya, sesaat lagi di Sport Corner berikut ini. Pemirsa, kebahagiaan Arema Kronus sebagai juara Piala Bayangkara 2016 semakin bertambah. Hal ini dikarenakan pemain tim Singoedan, Johan Alfarizi, berhasil meraih predikat pemain terbaik. Arema Kronus malah menjadi juara Piala Bayangkara 2016 setelah menang 2-0 atas Persib Bandung minggu malam. Kebahagiaan tim Singoedan semakin bertambah setelah pemainnya Alfarizi berhasil meraih predikat pemain terbaik. Pemain belakang Arema ini pun tak menyangka dengan predikat tersebut karena dirinya hanya ingin mengantarkan Arema menjadi juara. Alfarizi pun berhak mendapatkan uang tunai sebesar 150 juta rupiah dan sebuah sepeda motor. Ya, nggak nyangka bisa dapat seperti ini. Ini dapat duitnya kira-kira berapa? Kemarin Nazar mau buat sedekah ke panti asuhan sama buat selamatan di rumah. Sementara itu gelar top scorer diraih pemain Persib Bandung Samsul Arif dan Beto Goncalves dari Sriwijaya FC dengan masing-masing menorehkan 3 gol. Dari Jakarta, Putra Adito, Alan Indra, Metro. Sementara itu